Tapi ketika saya di Lombok ini, saya jauh lebih merasa nyaman. Karena ada ceritanya, jemaah sekalian. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu. Dan juga adiknya, juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok.